Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka dengan mudah ya guys. Saya gak mau basa-basi. Kita langsung ke kekuatan apa namanya? Kekuatan kunci torsi yang maksimum ya di 330 Nm. Jadi kemampuan maksimum torsi ini 330 Nm. Kita langsung tes saja. Sekedar informasi, 330 Nm itu sama dengan 3 kali pengencangan kekuatan baut roda mobil. Baut roda mobil itu standarnya dari pabrikan 120 Nm rata. Gak boleh dilebihi, gak boleh dikurangi. Kalau dilebihi bisa patah, kalau dikurangi bisa lepas, oke? Peleknya bisa pecah kalau dilebihi. Jadi ini 3 kali lipat gak boleh ditiru, 330 Nm. Oke? Ini pakai baut 41 ya. Bautnya roda fuso. Langsung kencangi ke kekuatan maksimal kunci torsinya biar nggak nanggung ya. Saya sampai naik ya guys ya, bobot saya ini 75 kilo. Saya naik ya sampai kayak gini. Ush. Bentar, gak bunyi guys. Saya naik lagi. Nah, bunyi ya guys ya. Sampai pengencangan seperti itu guys. Gak nanggung ya kalau ngetes. Kalau cuma tek-tek kayak orang lain, percuma. Kita tes sampai kurang jen apakah mampu. Ya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka dengan mudah ya guys ya. 330 Nm kekuatan maksimum dari kunci torsi ini. Ini kunci torsinya harganya 1 juta. Sekarang kita kencangi lagi menggunakan kunci torsi yang harganya 27 juta ya. Made in Jerman. Kamera. Kamera. Hah? Jelas ya. Holek 2100 Nm made in Jerman. Oke. Lihat, kita kencangi di angka 500 Nm ya. Sudah di atas kekuatan speknya. Nah, ini ya guys ya. Ini 400, di garis ini 500 ya. Nm, jelas ya kamera? Jelas. Oke, kita kencangi. 500 Nm. Ini ya. Ini 500 Nm. Apakah dia bisa? Speknya 400 Nm. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. 500 Nm, 500 Nm dia bisa. Kita tambah lagi ke 600 Nm. Kita tes sampai dia enggak bisa, guys. Oke. Tambah lagi ke 600 Nm. Kamera, nah putar ya. Nah ini ya, sudah 600 ya, Pak. Jelas, kameramen. Ini angka 600 di sini ini, okay, garis jelas. Putih. Ini Nm, oke? Okay? Jelas. Kita kembali. Bunyi ya. 600 Nm. Kita buka. 600 Nm, bismillahirrahmanirrahim. Buka guys, over power spek 400 600 dibuka, kita tambahin lagi ke 700 Nm. Tes. Saya kasih tahu ya, pengencangan roda truk fuso atau roda bus itu harus rata, yang baut 41 rata 550 Nm. Itu spek pabrikan. Kalau kalian ke bengkel tanya ke mekanik pro, dia jawab 550. Kita sekarang coba di 700. Capek ya guys ya. Nah ini ya 700 ya. Oke, okay, ini 0 di atas 600, okay. Di bawah 800 Nm. Oke, okay. Cepat. Nah ini ya
Tes 700. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga saya sakit. Speknya dia 400. Dia maksimal buka 600 nm. Sudah overpower. Impact harga 300.000. Spek 400 nm bisa buka 600 nm. 700 sudah gak kuat. Harganya 300.000 ya guys ya. 300.000 sudah sangat mumpuni. Pengencangan baut roda truk sama bus sesuai SOP pabrik kalau ke bengkel resmi itu 550 nm. Ini udah sangat mumpuni untuk bengkel motor, bengkel mobil, oke? Okay? Harga 300.000. Baterainya kita cek, kita bongkar. Baterai bagus. Kita lihat ya, pembuktian. Kata. Ah, yuk kat.